kan sering ada acara sini ya. Kok ada izin-izin sama anak kuda sini ya? Kita yang megang sini. Pak, duduk. Bang, tenang. Malah ngocok arisan. Kamu nggak tahu siapa? Lihat, tato saya, lihat. Tatonya putih ya? Macam-macam. Ini keperluan abang apa nih? Nggak ngerti, jelasin coy. Lu udah berapa lama bikin keriaan di mari? Keriaan? Kan abang ngalem gak mulu, udah lewat buat kita, ya? Ya, tapi kan ini... Tato nih. Tato kayak c**pai gitu ya? Macam-macam lah. Ya, mas. Bang, ini abang siapa nih? Ini kita siapa ya? Ini sebelumnya belum pernah ada nih yang datang kayak begini. Nah itu dia. Kita semua udah sesuai aturan, security kita udah bayar, uang keamanan udah kita bayar. Iya. Keamanan siapa? Keamanan di lingkungan saya. Saya makan di sini bang, jangan macam-macam gitu lah. Enggak, maksudnya sarung tangan lu buat masak itu. Ini benar. Bang, gua tanya, lu nggak bisa main palak sembarangan, bang. Gua tahu lu kesini mau ngapain. Lu mau buang jenggot deh. Malah jadi saya sasarannya, bang. Dangdut. Bang, 2 bulan saya. Masa duit? Ambil alat lagi. Orangnya di sini. Maksudnya duit? Iyalah, masa util ini bagaimana? Sorry, kita gak bisa kasih, Pak. Ini soalnya udah ada uang keamanan sendiri. Gitu. Uang keamanan? Emang marahnya gitu dong? Niat dari sini udah berani, udah deket. Kurang lagi niat gua. Gini, kita negosiasi aja. Yalah. Tuker tambah main ini gimana? Maaf, bang, bukannya nggak mau. Ini yang beginian, pada nempel di tembok. Penglintar. Ya, cepetan lah, bang. Kayaknya lu mesti turun tangan nih. Hello dangdut dong. Lagu nyanyi. Ini preman udah kebangetan. Lu kan penjaga portal. Lawan aja deh. Kepala yang diadu aku gimana sih? Dek, cak tolong cak, gimana cak bagian cak? Gini. Apa ini beca? Cak lotot. Ini mohon maaf ya, ini cuma harus damai di sini. Preman per bulan dapatnya berapa sih penghasilan dari preman? Berapa? Dari mana? Gak jelas, penghasilannya gak jelas. Gimana mau per bulan? Kerja juga kagak.